kami syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ni kita berada dalam kelas kita. Jadi untuk kitab baru tu saya tak sediakan ini lagi, kita untuk ceramah umum lah ya dulu kan. Dan beri manfaat dan kebaikan kepada kita insyaAllah. Ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, abang-abang, tuan-tuan semua sekalian eh. Okey. Dalam Islam ada satu yang diajarkan kepada kita, apa yang disebut sebagai berkat. Hari ini kita nak cerita apa tu berkat eh. Okey. Berkat ni daripada sudut bahasa dia, berkat eh, ziyadatul khair, maknanya percambahan kebaikan. Okey. Berkat ni maknanya percambahan kebaikan. Kalau orang ilmu ada berkat, ilmu dia mencambahkan kebaikan. Kan? Jadi hari ini kadang-kadang kita jumpa tak orang makin belajar tinggi makin teruk jadi dia. Kan? Ada kan? Jadi maksudnya kalau macam tu jadinya, dia kita kena check bukan ilmu tu tapi keberkatan ilmu tu. Ha, sebab berkat ni ziyadatul khair. Ada orang makin belajar makin sombong. Dan makin belajar makin dia je betul. Makin belajar makin semua orang salah, semua orang sesat. Kan? Ha, makin belajar makin tidak berakhlak. Okey. Jadi maknanya berkat ni ziyadatul khair. Okey. Rezeki, kalau ada berkat, rezeki itu bercambah-cambah kebaikan. Makin ada rezeki, makin rezeki itu membawa dia ke arah kebaikan. Makin ada rezeki, makin nak bersedekah, nak bayar zakat kan? Makin nak pergi umrah, nak taja orang umrah kan? Makin nak berwakaf. Maknanya makin banyak rezeki, makin bercambah kebaikan. Sebab hari ini kalau dia kata rezeki tak ada berkat, makin banyak rezeki, makin rungsing. Ada jumpa tak orang makin banyak makin rungsing kan? Makin pening, mencarinya pening, takut tak dapat. Dah dapat pening, takut tak cukup. Membelanjakan pening, takut habis. Kan? Jadi sepatutnya rezeki itu makin mencambah kebaikan. Kita ada rezeki ni kan makin bagi kita ketenangan hati. Allah anugerahkan kan. Tapi orang makin banyak makin nak lagi tak cambah kebaikan. Makin tak bersedekah, makin rungsing. Kan? Di mananya itu rezeki. Ziyadatul khair. Ziyadah tu maknanya pertambahan, khair itu kebaikan. Okey. Keluarga kalau ada berkat, kan, makin berkeluarga makin bercambah kebaikan. Kan, makin berkeluarga makin bercambah kebaikan. Ada anak-anak bertambah kebaikan. Ada cucu-cucu bertambah lagi kebaikan. Makin harmoni lah. Makin harmoni eh. Ha. Jadi kadang-kadang ada orang yang diuji kan dengan keluarga dia. Tapi jangan ukur terus pula tak ada berkat dah tu. Jangan ukur macam tu. Maknanya menyempitkan hati tu dia kita tahu. Ha, kan? Janganlah terus mengukur ataupun judge orang tu eh. Ha. Saya baru ni ni nak cerita mindsetting tau. Mindsetting eh. Dalam Islam, kalau kita melihat satu musibah yang berlaku, kita akan melihat daripada terus beberapa sudut. Musibah terus kita ada mentaliti diajar tengok beberapa sudut. Yang pertama ujian. Kita musibah ujian, okey. Yang kedua peningkatan darjat. Okey. Yang ketiganya pengampunan dosa. Okey, ujian, masa ujian bagi dia peningkatan darjat apa nama pengampunan dosa. Yang keempat, pahala. Allah nak bagi pahala percuma dengan jalan ujian. Okey. Yang kelima, Allah nak tunjuk kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tunjuk kebesaran. Okey. Yang keenam,
Allah nak bagi hikmah ataupun ilmu. Sebab semakin banyak ujian, semakin banyak ilmu yang Allah akan bagi. Contoh macam kita di Malaysia banyak kejadian lemas, maka ilmu untuk mencari orang lemas tu makin establish lah. Kan? Saya tengah mengajar polis dalam diving ni kan, bomba, jadi APM ni tengah kelas ni. Jadi maknanya makin establish benda tu, maknanya Allah bagi ilmu. Dan yang ketujuh adalah balak. Orang kata balak, balak tu bala kan, bala eh. Itu cara kita memandang ujian tau. Itu cara kita memandang musibah. Ada sebagai ujian bagi dia, ada sebagai maknanya peningkatan darjat, ada pengampunan dosa, ada pahala percuma. Kan? Ada Allah nak tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ada Allah nak bagi ilmu. Yang ketujuhnya ada sebagai bala. Tapi biasanya kalau orang yang tak belajar, dia tengok musibah pada orang, dia nampak apa terus? Bala. Bala lah. Bala lah tu yang dia kata orang. Dia mengata orang tu. Jadi semalam-malam tadi saya ada ceramah dekat Hulu Langat. Kan tahun 2000 berapa tu ada banjir habis Hulu Langat tu kan? Kan? Hulu Langat. Okay. Dalam bersama saya tu ada beberapa orang. Jadi melalui Hulu Langat, kita ceramah lepas Isyak tau. Hulu Langat tu, satu orang pun bercerita lah. Ini dululah tempatnya sekian-sekian apa semua ni kan. Ada satu orang tu, rumah dia baru buat. Dia buat rumah tu berdikit-dikit 4 tahun. Elok siap, hari tu nak banjir, hilang rumah dia habis terus. Terus-terus, saya bukan nak cek, ada satu orang. Saya bukan nak cek apalah, kena cek baliklah dia punya sumber tu. Okay. Nak ceritanya, itu mentaliti. Sebab itu daripada Allah sebut, la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tak sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Cara mandang tak sama. Dia nampak tu terus lah. Habis tu kalau besok giliran dia kena macam mana? Ujian atau dugaan ni kan? Oh dia dugaan, orang lain balik lah tu kan? Macam mana cara mandang tu? So jadi itu mentaliti. Jadi orang yang belajar, dia biasa dengan orang yang tak belajar kan? Maksudnya cara mandang tu. Okay. Kita balik pada pengajian kita mengenai berkat ni ya. So maksudnya tadi last kali sampai kepada keluarga eh. So kadang-kadang kalau diuji dengan keluarga, mungkin ujian bagi dia, mungkin hilang keberkatan tu eh. Okay. Masa kalau ada berkat ataupun umur kan, makin berumur makin banyak kebaikan yang dapat dilahirkan kan. Pernah jumpa tak orang makin berumur makin berminyak? Apa kata orang Melayu kita kan? Hey, makin berumur dia makin berminyak tau. Makin berumur, rambut dah makin beruban, bersikat dah makin pandai menyanyi. Lain macam nyanyi dia. Okay. Makin bersikat makin pandai menyanyi. Kan? Jadi umur lah dia berkat. Makin sihat patutnya makinlah pergi masjid, makin pergi umrah. Bukan main lagi eh. Ada. Jadi begitu masa, kita kalau ada masa makin ada berkat, makin ada, makin bercampak kebaikan. Okey. Pagi ni saya nak fokus sikit mengenai mencari keberkatan masa. Apakah rahsia mencari keberkatan masa? Okey. So, jadi maknanya kalau kita mempelajari benda ni, maknanya kita boleh pertama amalkan kan? Yang keduanya boleh kita sampaikan pada orang lain, anak kita ke, cucu kita ke, apa ke kan? Mencari keberkatan masa itu ada tiga caranya. Yang pertama dengan jalan kita doa minta keberkatan masa. Doa ni dalam bahasa Melayu pun tak apa. Doa ni tak semestinya dalam bahasa Arab. Ada orang dia kata, "Ustaz, tak best lah doa bahasa Melayu ni." Sebab apa?
kan? Bahasa Arab ni dia ada action sikit lah eh? Action dalam bahasa Arab ni tu apa? Kat mana? Dekat huruf Ain tu. Kan? Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama. Nak actionnya Ain tu. Tak ada Ain lah kan? Ain tak ada lah. Bahasa Melayu tak ada Ain. Tak ada Ain banyak kan? Orang dalam tempat negara kita Semenanjung ni yang ada Ain, orang Kedah je lah kan? Orang Kedah. Sebab tu saya kalau pergi rumah kawan-kawan orang Kedah, orang utara ni, saya satu benda yang menarik. Kat rumah dia orang tak ada bilik air tau. Saya tak ada bilik air. Saya, ada bilik air tak? Tak ada Ustaz. Bilik air ada. Tak ada. Bilik air tak ada. Bilik air ada. Bilik air tak ada. Oh ya ke? Sebab Ain tu. Jok, Selangor tak ada. Kuala Lumpur mana ada? Banyak Ain. Kuala Lumpur. Orang Johor tak ada. Melaka tak ada. Kelantan tak ada. Terengganu tak ada. Oh, utara je lah. Tak best lah. Okay. Jadi maknanya keberkatan masa dengan tiga benda. Pertama dengan doa. Kita minta, ya Allah berilah keberkatan pada masa, pada umur, pada rezeki. And itu cara dia. Terutama kalau masa tu. Dan salah satu dia adalah dengan memulakan sesuatu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, maaf. Okay. Okay, sorry. Okay. Kita kan dekat sini kan ada yang ikut kelas bahasa Arab kan? Okay. Ayat dalam bahasa Arab ni, sebuah ayat dalam bahasa Arab, istilah dia, kalau siapa belajar bahasa Arab, istilah dia dipanggil jumlah mufidah. Jumlah mufidah ni mana sebuah ayat lah. Nak jadi sebuah ayat tu, dia kena jumlah mufidah. Itu istilah bahasa Arab lah, itu grammar bahasa Arab lah. Ini saja saya cerita untuk kita lebih faham lagi. Okay? Jadi, kalau nak buat ayat dalam bahasa Arab, dia kena sebuah jumlah mufidah. Ataupun satu ayat. Jadi, jumlah mufidah dalam bahasa Arab ada dimulakan dengan fi'il atau perbuatan, ada dimulakan dengan isim ataupun nama, kata nama. Dia panggil jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Okey. Selain daripada itu, dia tak panggil jumlah mufidah. Dia tak panggil sebuah ayat. Okey. Perkataan dalam Bismillahirrahmanirrahim, dia satu perkataan yang perlukan sandaran ataupun takluk, sebab dia bukan satu ayat yang full dalam bahasa Arab . Okey, Bismillahirrahmanirrahim maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Penyayang. Ayat tu tak lengkap tau. Dia bukan sebuah jumlah ataupun ayat lengkap. Dia kena masukkan sandaran. Kan? Dia tak dimulakan dengan isim. Dia tidak mulakan dengan fi'il. Kan? Dia syibhu jumlah. Dia separuh ayat. Separuh ayat. Jadi dia tu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu keistimewaan dia, kita masukkan apa saja sandaran ataupun takluk kat depan dia tu. Contoh, katakan okeylah saya nak minum dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak berdiri dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya bawa kereta dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak masak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia masukkan dia punya sandaran tu. Sebab tu ayat tu Allah SWT turunkan dalam keadaan yang kita masukkanlah dia punya takluk tu ataupun dia punya sandaran tu. Kan? Apa pun nak buat. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyebut bahawa kullu amrin dhibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Mana-mana fahuwa aqta'. Mana-mana perkara yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia terputus. Terputus apa? Terputus keberkatan tu. Jadi selain daripada doa tadi, apa amalan dia? Mulakanlah setiap benda tu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam ilmu perubatan Islam, okay, kalau kita belajar ilmu perubatan Islam, kekuatan ilmu perubatan Islam tu, dia bukan pada sijil. Kita belajar pada hari ni kan, okay, oh, kursus ilmu perbuatan Islam dapat. Kalau dalam kerajaan
dia ada sijil kemahiran Malaysia, SKM, sampai dah dijadikan SKM, sijil kemahiran Malaysia. Rukiah tu maknanya perubatan Islam lah. Dah ada sijil kemahiran Malaysia sekarang. Kan kita boleh ambil SKM 3. SKM ni sama dengan SPM level dia. Kalau yang akademik SPM, kalau kemahiran ni SKM, sijil kemahiran Malaysia. Ada rukiah dah. Kan? Kekuatan ilmu perubatan Islam dia bukan kepada sijil tu. Dia pada amalan. Kan? Kalau kita nak kita baca satu amalan, kalau dulu tuan-tuan guru kita mengibaratkan, memberi analogi, dia macam kita tanam pokok. Kan? Makin lama kita mengamal amalan tu, makin subur pokok dekat dalam diri kita lah, nak senang faham bahasa tu kan. Jadi apa ayat yang paling orang Islam baca dan amalkan, yang paling banyak dia baca dalam hidup lah? Ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang dia ada dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak dibaca dekat luar pun. Jadi maknanya ayat yang paling power dalam diri kita ni adalah Bismillahirrahmanirrahim. Amalan tu. Jadi mungkin ibu-ibu, kakak, ayah ada amal ayat yang lain, ayat kursi ke, surat kahfi ke, bagus. Jadi maknanya kekuatan ilmu perubatan Islam sebenarnya pada ayat yang diamalkan, yang menjadi darah daging. Jadi ayat yang paling banyak diamalkan dalam diri kita ni adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Surah Fatihah tu ayat yang paling banyak kita amalkan. Betul, hari ni kalau anda kata ada orang minta tolong ke apa, dan kita kata macam mana nak bantu kan, kita baca ayat surah Fatihah tu atau Bismillahirrahmanirrahim tu pun cukup. Tapi dengan yakin, kena ada keyakinan kan, masukkan Allah aku membantu dengan Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekalipun ada orang kena kerasukan kan, kita boleh buat sendiri sebenarnya kan. Sebab ayat Quran ni, letupan-letupan tu daripada mulut kita, makhraj dia tu, dia punya gelombang dirasai oleh makhluk halus kan. Kita mungkin tak perasan. Okey, pernah tengok tak, kalau siapa pernah tengok mungkin dekat iklan-iklan ke, dia ada satu alat diletakkan, kita pasang dia punya current tu, ada tikus tu macam nak mati rasa, tapi kita tak dengar sebab ada gelombang, tak dengar tu, kecil dia punya frekuensi tu, kecil kan, kita tak dengar, tapi tikus maksudnya macam tak tahan, tak boleh kan. Jadi mana ada satu alat. Jadi sebenarnya Al-Quran ni kalau kita baca, kita mungkin tak perasan, tapi letupan-letupan makhraj tu dirasai gelombang tu oleh makhluk halus. Buktinya apa? Buktinya surah jin. Dalam Quran ada surah jin. Surah jin tu, cuba kita baca surah jin. Kan? Takut aku ustaz, nanti jin datang. Tak, bukan. Kalau jin datang, ayat lain. Surah jin tu kisah jin. Macam mana satu hari, Nabi itu dapat Quran, jin datang jumpa Nabi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Qul uhiya ilayya. Maknanya katakanlah diwahyukan kepadaku. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Yang didengari oleh para jin. Faqalu, dan mereka semua cakap, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar bacaan yang ajaib. Dia dapat rasa gelombang tu. Kita tak rasa, kita rasa macam biasa je, tapi gelombang tu boleh terasa. Sebab tu gelombang yang istimewa ni ataupun bacaan Al-Quran yang baik-baik ni, apa yang kita biasa baca, kita amalkan. Jadi yang paling banyak kita amalkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kullu amrin dhibalin la yabda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Mana-mana perkara yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dia aqta, dia tu terputus. Terputus dengan keberkatan. Jadi maknanya mulakanlah, itu cara nak dapat keberkatan, masa. Mulakan satu benda dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan masukkan sandaran tu. Apa nak buat tu? Kita nak bangun, kita nak berdiri, kita nak apa, kita sakit kan, sakit-sakit lutut, bismillahirrahmanirrahim, niatlah, ya Allah aku minta kesembuhan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, sambil kita ngurut-ngurut kaki kita, lutut kita, maklumlah kan.
badan dah tidak muda, bukan tua, tua sensitif eh, tidak muda kan, duduk lama sakit lutut kan, berdiri lama sakit pinggang kan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, niatlah macam tu. Walaupun ada ayat-ayat lain nanti kita kongsi, paling kurang bismillahirrahmanirrahim kan. Okey, itu yang pertama, doa ataupun kita minta ataupun amalannya macam bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam mana habis dengan selawat? Selawat ada kelebihan dia sendiri kan. Selawat tu antaranya kelebihan dia, Allah bagi, kita selawat sekali maknanya malaikat akan selawat 10 kali kat kita, 10 kali kita selawat, 100 kali selawat kat kita. Selawat tu maknanya keselamatan, berikan keselamatan kan. Saya ada jumpa satu orang baru ni kan, satu orang, orang lama, umur dia 80 lebih lah eh. Saya ada program dekat Johor kan. Di Johor ni kalau di Pontian ada satu individu yang cukup terkenal, dia orang Qadi, nama dia Qadi Maksyah. Kalau siapa orang Johor tanyalah Qadi Maksyah, dia memang terkenal lah, cerita macam-macam, maknanya benda-benda yang orang saksikan dalam hidup, yang maksudnya kehebatan-kehebatan lah eh. Okay. Saya tanya pakcik ni simple, dia kata saya belajar ni Qadi Maksyah tu. Kata, Ustaz, saya tanya dia, apa amalan yang paling simple kalau saya nak sampaikan, apa yang paling simple tapi sangat maknanya memberi kesan yang luar biasa dan diri ustaz lah, yang ustaz dapat kan, daripada Qadi Maksyah. Dia kata selawat ustaz kan, bismillahirrahmanirrahim dan selawat. Dan kalau nak selawat yang paling pendek tu yang ujungnya wasallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi wasallim kan. Saya fikir, saya kata kenapa yang wasallim, sebab Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina sallu alaihi wasallimu taslima. Ha, jadi amalan selawat tu banyak selawat kan. Dia kata kalau yang paling simple, yang paling malas lah, ini kira-kira paling malas lah kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi wasallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi wasallim. Ha, kata banyak-banyak yang tu. Jadi selawat, banyak selawat. Kan ada selawat tafrijiyah lah, selawat apa nama Badawi lah, selawat macam-macam selawat kan, ataupun macam-macam lah, sebab Ibrahimiyah lah. Ini adalah nak selawat tapi malas. Ha, paling pendek Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi wasallim. Saya tanya dia, apa yang ustaz baca yang saya, yang simple lah. Saya tahu ustaz belajar ayat panjang-panjang kan. Nanti kalau kalau saya kongsikan ramai orang, orang suka nak mencatat tapi mengamalnya tak kan. Jadi simple tapi boleh amalkan, tapi ada banyak kebaikan. Ah, selawat sat, selawat baca bismillah, selawat Allahumma salli wa ala alihi wasallim. Tapi yang wa ala alihi wasallim tu sebab berdasarkan ayat Quran Allah sebut selawatlah dan taslim. Okey. Okey, sambung. Okey, itu yang pertama, nak dapat keberkatan masa. Yang kedua, nak dapat keberkatan masa ni kita kena amalkan dipanggil dairatul amal. Salin dulu. Benda apa tu Ustaz? Salinnya dulu eh. Dairatul amal. Daerah Kelang kan, daerah al-amal. Dairatul amal. Okey. Dairatul amal ni satu istilah untuk dipanggil circle of action. Circle of action faham pula kan? Maklumlah orang bandar. Circle of action. Okey. Circle of action ataupun dairatul amal ni dari tiga. Kita nak buat satu benda, apa pun benda tu, dikatakan benda itu satu amalan, dia ada tiga rukun dia. Kena pastikan kita selesaikan banyak dairatul amal ataupun rukun, tiga rukun amal tu. Yang pertama, salingkan dulu. Yang pertama dia ada dipanggil ibtidak. Saling dulu istilah tu. Ini istilah aja kan. Kalau kita tak hafal pun tapi konsep tu kena mana faham, okey. Dia panggil ibtidak. Yang kedua dia panggil i'timad. I'timad. Yang ketiga dipanggil ikhtitam. Ikhtitam.
Okay, ikhtita. Rukun amal ni tiga. Ibtidak ni kena ada permulaan. Iktimat ni maksudnya perjalanan nak senapa, proses ataupun perjalanan yang mengukuhkan. Kan? Ada perjalanan ataupun ada proses. Yang ketiga mesti ada ending, mesti ada kesudahan. Mesti ada kesudahan. Barulah satu amal dikatakan amalah. Kan? Dipanggil circle of action ataupun dairatul amal. Kan? Ataupun silsilatul amal pun boleh juga. Okey. Contoh. Katakan kejap lagi kita nak solat duha. Dia tetap ada tiga benda ni. Dari ibtidak, permulaan, iktimat, dan ada proses, dan dari ikhtitam. Kena ada ending dia. Baru dikatakan, okey, solat duha. Kalau hari ni saya ada ibtidak saja, saya ada permulaan dia. Allahu Akbar. Lepas 5 jam. Tak ada langsung apa-apa. Tak dikatakan amal. Buat apa tu? Tak dikatakan amal. Kalau ada ibtidak, ada iktimat, ada proses, tak ada ikhtitam pun tak dikatakan sebuah amal. Katakan solat duha je lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ini paling mejam. Allahu Akbar. Allah. Tak dikatakan itu amalan. Dia kena ada ikhtitam. Maksudnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habislah satu amalan. Oh, solat duha. Boleh tak? Maknanya dia ada satu circle of action. Kan? Dia kena ada ikhtitam. Itu ibadah yang wajib tau. Sama juga. Orang berumrah, sama. Dia ada ibtidak, iktimat dan ikhtitam. Kan? Mula-mula pasang niat. Jaga benda yang membatalkan. Kemudian buat, maksudnya tawaf. Kan? Maknanya kemudian sa'i. Kemudian, apa nama kita pun, tahlul. Kan? Tawaf 1,000 kali. Apa tu? Shh, diamlah, aku tengah tawaf, aku jawab. Tak ada kata umrah. Tak ada ikhtitam. Jadi maksudnya tawaf sunat okey, tapi maksudnya untuk tawaf umrah tu dia ada proses dia. Kan? Jadi maknanya tiga-tiga tu kena ada. Apa pun amalan. Okey. Kita ambil benda yang simple, kemas rumah. Mengemas rumah. Dia kena ada ibtidak, iktimat, ikhtitam. Katakan hari ini kita kemas store rumah kita. Kita membuka store. Macam-macam benda dalam tu. Kan? Blender rosak dalam tu. Kan? Suami kita apa nama tukar minyak hitam dah ada 5 botol kat situ. Kan? Tikar koyak dalam tu. Apa lagi? Kepala vacuum tu dah pecah pun dalam tu. Plastik-plastik tu saya cakap lah. Oh, nak kemas. Kita pun bongkar semua. Maksudnya store kita nak susun balik. Sama. Dia kena ada ibtidak, permulaan, kena ada iktimat, proses, kena ada ikhtitam. Baru dia kata kemas store. Kalau hari ini kita ada permulaan, bongkar, kena keluarkan, lepas tu biar tinggal. Tak dikatakan itu kemas store. Tak. Tak dikatakan amalan. Sebab tak cukup circle of action tu. Tak cukup dairatul amal tu. Boleh tak? Okey. Boleh eh? Maksudnya, dah dapat keberkatan masa ni adalah kita kena faham dulu benda ni. Mana satu amalan tu. Jadi, satu amalan tu kena ada penghabisan dia. Mana ada penutup dia. Apa-apa pun lah. Apapun. Okey. Jadi, rahsia keberkatan umur ni adalah dalam hidup kita, kita banyak buat circle of action. Dalam hidup kita ni. Kan? Contoh, kita hari ni habis kelas, ada circle of action eh. Ada ibu-ibu kakak ayah datang, ibu tidak. Kan? Ada proses, kita pun ada belajar. Ada ikhtitam. Kalau tak ada ikhtitam sampai malam, bila ustaz ni habis ni, aduh lah kan. Tak ada katakan belajar ilmu. Ha. Jadi maknanya, lepas ni katakan habis. Habis, kita kena fikir, apa nak buat lepas ni eh? Oh, aku nak balik rumah, nak cabut rumput ke rumah. Ada satu lagi circle of action, satu lagi dairatul amal. Habis cabut rumput, apa lagi nak buat? Okeylah, nak kemas dapur lah pula. Kemas dapur, ada satu lagi circle of action. Jadi, dalam hidup kita ni, biar satu hari paling kurang, nak dilanjutkan lazim eh, ada 5 circle of action ataupun dairatul amal yang bukan rutin. Yang rutin tak kira.
gosok gigi tak kira, kan? Masuk tandas tak kira, yang bukan rutin. Dairatul Aman. Maksudnya, okey, yang bukan rutin hari ni apa? Okey, hari ni nak kemas bonet kereta. Oh, kereta kita bonet kadang-kadang macam-macam benda dia pun juga, sama juga. Buka yang yang Dairatul Aman yang 5 minit 10 minit kita buat. Habis bonet kereta hari ni saya. Okey, saya telah. Oh, nak check baju-baju lama yang mungkin dia tak guna, nak sedekah ke, nak apa ke, check lah. Kan? Kadang-kadang kita punya baju tu, ni kita di Baghdad tau, kan? Dia dah melintas sampai dekat suami punya almari tau. Almari tau, dah melintas. Itu pun cakap, tak ada baju lah nak pakai hari ni. Kan? Kita ambil, kalau kena sayang boleh simpan, kalau tak, sedekahlah hadiah yang bagus-bagus. Kita basuh, gosok, banyak lagi orang yang mungkin boleh manfaat dengan baju kita tu. Kan? Jadi maknanya, oh, kemah-kemah, kena apa semua. Kalau anda kata, satu tahun ada berapa hari? 365 hari. Kita tolaklah. 65 hari tu kita tak buat. Hujung minggu kan? 65 hari, hujung minggu satu atau penat. 300 hari je. Maknanya, satu tahun, kalau kali 5, kita ada berapa? 300 kali 5 apa? 1,500 benda yang kita buat. 1,500 benda yang kita buat yang bukan rutin. Kan? Sebab tu dalam Quran Allah sebut faida faragta fansab. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis tu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis tu usaha, mulakan usaha yang baru. Usaha tu tak mesti besar-besar. Dairatul Amal atau circle of action bukan benda besar-besar, tak mesti besar-besar. Kan? Kadang-kadang beg tangan kita tu pun mungkin dah sebulan tak berkemas kadang-kadang. Resit makan dekat restoran ni ada. Resit beli minyak ada. Resit lagi banyak daripada barang-barang yang lain. Kan? Resit tu dah hilang carbon sekarang. Tengok tak nampak. Kan? Pun masih ada dalam tu. Ini nak kemas beg tangan. Itu circle of action. Nanti kalau kita biasa buat, kita akan nampak ziyadatul khair pada masa tu. Kita macam, banyak benda boleh buat . Sebab kita menghargai masa dan umur tu. Kan? Jadi Quran sebut faida faragta fansab. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Kan? Kadang-kadang orang bangun pagi fikir tak tahu nak buat apa lah kan. Sebab itu kadang berlalu masa dan umur dia tak ada banyak ziyadatul khair dekat dia tu. Tak ada banyak percambahan kebaikan. Yang ketiga dan yang terakhir, kan? Macam mana nak dapat keberkatan masa? Okey. Hindarkan benda yang menghabiskan masa dengan sia-sia. Hindarkan benda yang menghabiskan masa dengan sia-sia. Hindarkan benda tu. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, jangan bertangguh kerja, kan? Kerja jangan bertangguh. Jangan bertangguh kerja. Tangguh tu kan maksudnya kita maknanya meninggalkan kerja yang sepatutnya. Kan? Dalam Quran surah Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan. Jangan kamu kata benda yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buat benda tu pada esok hari. Maksudnya jadi bila kita tangguh tu kita menyebabkan kita buat benda yang lain, kita banyak tak buat benda yang bagus. Kan? Okey. Menghindarkan benda yang menghabiskan masa bermula dengan pemikiran otak kita. Otak ni kena jaga. Benda yang penting yang kita bawa ke mana-mana ni adalah cara kita berfikir. Banyak orang cara berfikir menghabiskan masa dia. Cara berfikir ni attitude, dia kebiasaan. Kan? Kalau cara berfikir kita sentiasa fikir negatif, dia jadi kebiasaan fikir negatif. Nampak orang fikir negatif aja, dia akan banyak menghabiskan masa. Dia mula dengan pemikiran. Kan? Selalu memaafkan orang. Kan? Maafkan bukan melupakan. Kita manusia, kita bukan robot. Islam tak nafi kemanusiaan. Kita ada terasa hati. Tapi setiap kali teringat, ya Allah, aku maafkan. Kalau kita melayan berfikir benda tu, dia akan menarik masa kita. Kan? Tengok, dia akan menarik masa kita. Nanti lama-lama sampai kita bercakap sendiri.
bercakap sendiri kat dapur. Tak guna punya lelaki, menipu sekarang ni. Jagalah dia, jagalah. Cakap sendiri. Cakap sendiri dalam kereta. Bawa kereta cakap sendiri lah. Berubah dah sekarang ni, ada benda lah tu. Jagalah dia. Cara terbaik nak menjaga suami, kita-kita je. Memang. Bukan dengan kita intai dia 24 jam. Orang lelaki ni makin diintai, makin panjang akalnya. Okay. Betul? Alah, banyak dapatnya saksi hidup . Okay. Makin panjang akalnya. Cara terbaik dia doa minta kepada Allah. Itu cara terbaik. Ya Allah lindungilah suami aku, ya Allah. Kan? Maknanya peliharalah daripada yang tak baik. Doa tu sangat luar biasa kesannya. Tak percaya boleh cuba hari ni. Dan kita jangan minta doa untuk Allah tunjukkan benda yang tak mampu kita tengok. Kan? Tunjukkanlah ya Allah, tunjukkanlah, jangan. Tunjukkan kalau aku boleh merubah dia yang terbaik. Doa kena hati-hati juga tau. Sekali Allah tunjukkan, takut kita tak mampu. Maksudnya ada benda-benda Allah tutup keaiban hidup diri kita ni, penuh dengan keaiban. Allah tutup tu supaya apa? Supaya orang keliling kita tu pertama tak nampak. Maksudnya Allah sayang kat kita satu. Yang keduanya orang keliling kita tu kan lebih tenang dengan kita. Kalau Allah buka keaiban semua nampak, tak boleh hidup kita. Yang pemikiran jaga. Dia panggil positive thinking attitude. Positive thinking ni dia attitude tau. Dia kebiasaan. Dia kena biasakan. Dia tak jadi sendiri. Jadi pandang sisi positif dulu. Negative thinking attitude. Negative thinking ni attitude juga. Kita nampak attitude orang tak gosok gigi kan. Apa tak gosok gigi, tak potong kuku kan, tengok kan. Itu attitude kan. Kita nampak orang attitude tak basuh baju, orang attitude kan, maaf saya sebut ketiaknya pahit kan. Itu kan attitude kan. Itu attitude. Kita pergi jumpa ramai orang, ibu kakak ayah lagi jumpa orang kan. Tak jaga kebersihan, itu attitude. Tapi negative thinking attitude lagi banyak sebenarnya daripada attitude kat zahir ni. Kita tak nampak. Yang orang tak jaga, orang kadang-kadang attitude dah jaga dah. Alhamdulillah, baju dia bagus. Kan doa tengok cermin tu. Ya Allah, baikkanlah zahirku, baikkanlah akhlakku seperti mana kau baikkan maknanya zahirku. Allahumma ahsin khuluki kama ahsan takhalqi. Maknanya baikkan. Maksudnya kita dah attitude baikkan fizikal ni dah ada dah. Kita maknanya janggut kalau lelaki kan. Apa misai dah trim, maknanya attitude rambut berkemah kan. Bulu hidung, maaf saya sebut. Ada orang kadang bulu hidung dia subur kan. Tapi dia tak jaga. Kalau perempuan tu ketawa bulu hidung betul-betul benari-nari bulu hidung tu. Jadi trim bulu hidung dah cantik lah, alhamdulillah. Tapi mental kena attitude positif sama juga macam zahir ni. Sebab tu keberkatan masa. Kalau tak memikir pasal orang, berbanyak habis masa kita. Fikir pasal kita punya menantu. Ui, 3 jam. Menantu ke hantu sini? Apa? 3 jam tak habis. Berbanyak habis masa tu, menantu kan. Fikir kawan hutang tak bayar, sajalah tu. Tengok beli gelang tapi hutang tak nak bayar 2 jam. Kan? Sakit hati dengan jiran, kan? Beli kucing tak reti nak berak ni kan. Sakit hati dengan suami cukup 3 jam tak cukup. Itu mau 3 hari tu. 3 hari. 3 hari tu banyak benda tarik masa kita. Sebab itulah keberkatan masa kita tak ada. Okay. Tapi hari ni ya Allah aku mesti sakit hati tuan, tapi aku maafkan ya Allah. Maafkan bukan melupakan tau. Maafkan melepaskan bebanan jiwa kita. Kalau betul dia ada salah, cara dia kena minta maaf pada Allah, dia kena minta maaf pada kita. Kan? Tapi kita maafkan tu bukan maksudnya dia senang-senang nak terlepas tau. Tapi kita melepaskan bebanan hati kita tu. Dia kena datang minta maaf. Walaupun kita, ya Allah aku maafkan ya Allah dia. Jadi kalau salah kita minta maaf pada kita. Tapi bebanan hati kita lepas. Dan masa kita banyak. Itu hari ini amalkan terus.
Dan kalau hari ini memaafkan tu dapat pahala sebab apa? Allah yang perintahkan fa'fu anhum, maafkan mereka. So ini dapat, ya Allah aku maafkanlah dia. Teringat je, ya Allah aku maafkanlah dia. Teringat je, ya aku maafkan, ya Allah. Oh, hidup kita tak ada ditarik masa tu. Kan? 24 jam tolak tidur, tolak tidurlah. 6 jam, 18 jam, 18 jam semua milik kita. Oh, macam-macam boleh buat tau. Boleh berjoging jadi slim kan. Boleh jaga muka jadi makin ceria. Ini penat pakai tapik sana, tapik sini kan. Tapi muka tak manis-manis juga kan. Lepas tu salahkan produk. Produk ni tak betul lah ni kan. Padahal dalaman tu muka gini. Macam mana nak seri muka kan. Muka. Kan? Sebagai penutup, saya nak bagi satu analogi senang. Orang yang dalamannya dia tak jaga, dia macam orang tahan berak. Maaf saya sebut. Minta maaf saya sebut. Okey, cuba perhati, saya tak pernah tahan berak, saya tak tahu muka macam mana. Tak, sorry, maaf. Cuba kita perhati kalau orang tu tahan berak, kita lah cuba tengok muka tu. Berkerut dia tu sama macam orang yang dalam tu bebanan hati tak lepas, sama dia sebenarnya. Cuma yang tu kita nampak dia punya kesan zahir tu, masuk tandas lega. Kan sebab tu dalam hadis kan Nabi ajar doa kan, yang keluar tandas tu kan, Allahumma adzib anil hammi wal hazan. Ya Allah, lepaskan aku juga kesedihan-kesedihan hati aku tu, beban-beban hati tu. Sebab sama. Kan orang yang tahan dalaman tu sama je muka dia tu dengan orang yang tahan berak. Tak maaf saya sebut sebab tapi hari ini kita, ya Allah, aku maafkan, Allah. Oh, lega tu macam muka keluar lepas tandas. Lega tu. Lega lepaskan tu. Itu positive mental attitude. Biasakanlah. Okay. Jadi kesimpulan dia, berkat ziyadatul khair, keberkatan masa tiga. Satu doa, minta. Satunya amal, bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya, circle of action tu. Ataupun da'iratul amal. Atau silsilatul amal. Dia kena ada permulaan. Kemudian kena ada pergerakan dan kena ada mana kesudahan. Dan yang ketiganya, hindarkan benda yang mengambil masa kita. Baru kita akan tenang dan relax. Okey, itu sajalah yang saya boleh kongsikan pada pagi yang berbahagia ini.